asli kalau marah nggak mau masak, kita nggak takut. Kita bisa masak ya? Nah, kita bisa masak. Kalau mau marah, marah aja. Nggak usah, jangan sampai nggak masak kan. Dengan kapten ini, para pecinta YouTube akan membuat makanan sayur dari pare ya, Kep? Iya. Apa namanya, Kep? Oseng-oseng ya? Ah, tumis lah. Oseng-oseng pare ala kapten Ribut alias kapten Ridwan ya, mantap. Oke, akan kami buat sama kapten, mantap. Bumbunya apa aja, Kep? Bawang merah, bawang putih, laos atau lengkuas, daun salam, udah mantap ya, sehat pasti. Semua laki-laki bisa masak, jangan salah ya. Makanya istri-istrinya senang pada bisa masak laki-lakinya. Kalau ada bilang pelaut itu nggak bisa masak, itu kok pelaut namanya, pelawak namanya, bro. Oke? Okay? Kalau istri ngambek nggak mau masak, nah, jangan salah. Iya, benar. Berarti setor aja kurang.
banyak ya. Tahunya digoreng dulu. Nah, matang ya kita. Apa ini? Rokok, Bang. Apa ini? Andalan. Tempe dikit ya, biar ada variasinya. Kita bisa masak ya? Kita bisa masak. Kalau mau marah, marah aja. Nggak usah, jangan sampai nggak masak kan? Ya. Masak itu simpel aja kayak dia, nggak usah ribet-ribet, yang penting rasanya itu mantap, mantul. Ingatin guys, mulai. Kasih air kek nanti. Berapa menit, Kev? Hah? Berapa menit? Kalau sebelum layu. Yang penting layu aja ya? Di cuma jangan sampai hilang. Oh. 5 menit, tapi hijaunya jangan sampai hilang ya. Jadi kurang mempesona nanti. Nah, tapi rasa tetap dapat ini. Namanya kalau dicampur bawang merah, cabai rawit, bawang putih, tomat udah jadi udah, Kev. Kasih garam udah. Mantap. Pas. Kurang dikit. Set. Yes. We'll be right back.
Biarpun gak direbus, tapi tetap aja gak pahit. Oke, Beb? Caranya masak ya. Caranya masak ada ya? Nah, gak pahit. Sayur pare oseng-oseng ya ala Kapten Ribut, mantap ya. Sayur kol sayur kol nanti ya Beb ya, ini gak pahit ini, mantap. Beb, cuma nanti kami nikmati rumah kali ya Beb ya. Oke, mantap mantap. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang sudah mengikuti tayangan saya hingga menit terakhir. Dan jangan lupa subscribe dan share agar Anda bisa mengikuti video saya berikutnya. Salam Sailor Bro!